Halo sobat, selamat datang kembali di channel tutorial Student Work. Jadi di part 11 ini kita akan mendesain yang sama dengan part 10, yaitu puli ya. Namun yang bedanya adalah ini merupakan puli dinamo. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mempelajarinya, silahkan disimak langsung cara membuat puli dinamo ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Ya, seperti biasa, from plan. Lalu kita pilih circle. Karena puli bentuknya circle, bulat. Jadi kita pilih perintah circle. Dan kita langsung mendesainnya di titik koordinat yang sudah kita tentukan. Dan untuk ukurannya, satuan ukurannya ini masih milimeter. Apa bedanya puli dinamo dengan puli drum? Ya, tentunya di ketebalan dan ukuran bulatan atau diameter dari si pulinya. Untuk puli dinamo ini dia lebih kecil dibandingkan dengan puli drum yang sudah kita desain di part 10. Yuk kawan-kawan, nah inilah bentuk mentahan atau bentuk awal kita mendesain puli dinamo. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini ukurannya dia lebih kecil dari puli drum. Ya, dan ini juga yang memutuskan aku untuk membuat tutorialnya juga, jadi biar enggak kebingungan nanti ketika nanti di assembly kok enggak ada ini tutorial puli dinamonya, ya kan. Jadi biar kita buatnya langsung, biar kawan-kawan nanti enggak kebingungan, langsung aku buat saja tutorialnya ya. Nah, kita ambil boss extrude ini, kita buat lapisan dalam dari puli. Ya kan, puli dia ada beberapa lapisan dan juga ada tempat dudukan dari si sabuk. Nah, ini kita buat tempat dudukan sabuknya. Lalu kita buat dinding terluar dan untuk menutupi si sabuk. Jadi sabuknya nggak bakalan bergeser-geser nanti. Jadi karena kita menggunakan transmisi sabuk dan puli, dan kita harus menggunakan ya puli ya. Ya, tidak mungkin kita gunakan rantai untuk transmisi sabuk dan puli. Dari namanya saja kita sudah tahu dan apa yang harus kita lakukan. Nah, begitulah desainer. Nah, seperti ini kita membuat puli dinamo. Dan untuk kawan-kawan ya, jangan lupa di subscribe, komen. Kalau ada hal yang ingin dibincangkan, didiskusikan, silahkan di komen atau di hubungi langsung CP yang ada di deskripsi di bawah ini, di bawah video ini. Kawan-kawan ya, langsung tinggal meng-subscribe. Kawan-kawan langsung tinggal menghubunginya ya untuk mendukung kita. Ya, jangan lupa di save dulu. Ya, untuk mendukung kita jangan lupa di subscribe, like, ya kalau bisa di share ke kawan-kawan. Diperlihatkan ke kawan-kawan bahwasanya ada yang mudah loh mendesain mesin, ya kan, begini. Tinggal nggak perlu bayar-membayar, langsung buka YouTube langsung ada ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.